Oke guys, balik lagi bareng gue Gary dan kali ini kita bakal bahas rune. Karena kemarin gue salah bahas rune, nah sekarang ada pencerahan. Jadi kita harus pulang dulu ke desa Clay ya, desa pertama. Terus kita move dan kita pergi ke Librarian yang ini. Jadi untuk membuat suatu skill itu butuh runestone atau batu-batu run. Nah, kita sekarang udah di varian. Batu-batu run gua udah tampilin di sebelah kiri. Dan di sebelah kiri sini. Dan sekarang kita ngomong sama librarian. Kita kalau ngomong sama librarian kita bisa cek menunya. Nah, di sini ada resep-resep dari rune skill. Kalau jadi begini, kalau kalian punya batu Beorc, batu Jara, batu Otala dan batu Otala juga, kalian bisa crafting dan mendapatkan skill ini. Semua skill ini. Oke, sekarang gua kasih contoh. Gua udah buat satu di baju. Nah, kita dapat ability klik details ya. Nah, ini. Gua dapat Widayo, Widayo. Oke, Widayo. Jadi untuk crafting Widayo ini butuh Geova, Geova, dua runestone Geova, dua batu rune Geova, dan satu Hagal dan satu Jara. Dan kalian bakal mendapatkan seluruh skill ini. Oke. Ternyata sesimpel itu. Kalau kalian cuman random memasukkan kayak delay terus random, kalian cuma bakal dapat satu skill kayak gini. Gua kasih contoh yang ini aja ya. Jadi enchant, rune spell. Nah, sini kan cuma satu skill, kita delay dulu. Kalau kalian cuma random, gua kasih acak kayak gini ya. Misalnya ada 4 daek. Nih, kalian cuma bakal dapat satu skill random secara acak kalian taruh. Tapi kalau kalian mengikuti resep yang ada di librarian, misalnya nanti kalian masukkan Geova, Otala, dan Perot. Jadi di slot pertama Otala, di slot pertama Geova, di slot kedua Otala, di slot ketiga Perot, kalian bakal mendapatkan seluruh status yang ada di dalam sini, teman-teman. Jadi lebih banyak statusnya dibanding kalau kalian cuma secara acak memasukkan runestone-nya. Oke, jadi kalian tinggal pilih, ini ada berbagai macam resep ya. Jadi tinggal pilih sesuai dengan batu, permintaan batu yang ada di sini, harus sesuai urutannya. Oke. Nah, jadi itu aja untuk rune skill, rune skill sih namanya, di enchant, rune spell, sorry, rune ability bakal muncul di sini. Oke. Dimana untuk mendapatkan semua batu yang di sebelah kiri ini cuma drop di monster. Nah, monster-monsternya itu gua nggak tahu, tapi makin tinggi level biasanya batu yang kalian dapatkan bakal berbeda, makin tinggi level monsternya. Belum ada detail ya di mana bisa mendapatkan batu-batu tersebut. Gua kasih contoh ya yang ini nih. Harusnya di sini sih. Acquisition location, tapi belum kebuka. Apakah belum di-update mungkin gamenya, atau developernya memang lupa taruh atau gimana? Tapi harusnya ditulis di sini sih. Nih. Enggak ada kan? Oh, sama. Item juga enggak ada sih. Tapi kalau gear itu ada biasanya. Nah, kan? Tapi kalau item normal kok nggak ada ya? Iya, nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Oke, itu aja untuk rune skill. Oh iya. Kalau kalian cuma mau satu-satu, usahakan kalian ambil yang advance. Yang tingkatan advance. Jadi ada novice, intermediate, dan advance. Kalau kalian cuma pengen satu status kayak gua nih, cuma mau ambil strength doang. Karena batunya belum kekumpul misalnya, atau cuma mau ambil
advance physical boss misalnya, karena batunya belum terkumpul. Jadi kalian pilih yang advance, karena kalau novice dan intermediate itu masih di bawah tingkatannya, pokoknya advance lebih tinggi dari novice dan intermediate, masih lebih bagus hasilnya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you so much for watching. See ya.